Produser serta sutradara film Vina Sebelum 7 Hari, Anggi Umbara, memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Didampingi kuasa hukumnya, Anggi Umbara dan Deraj Kalwani, sutradara dan produser film Vina Sebelum 7 Hari, tiba di Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Keduanya langsung masuk ke gedung Treskrimum Polda Jabar untuk diperiksa. Anggi menjelaskan kedatangannya ke Polda Jabar untuk panggilan sebagai saksi yang diterimanya pada 3 Juni lalu. Namun Anggi mengaku tidak mengetahui apa yang akan didalami oleh polisi dari dirinya dan juga produser film Vina Sebelum 7 Hari ini. Kira-kira berapa pertanyaan? Nggak tahu, ada banyak. 5 lembar lah. 20 pertanyaan? 30. 20 lebih. 30-an. Itu inti poin apa aja, Mas? Poinnya ya ini mereka juga mau tahu kita dapat ceritanya dari mana, apa dari versi yang mana, apa segala macam. Terus ya detail-detail pembuatan filmnya. Oh, lebih ke detail filmnya. Pembuatan filmnya seperti apa, terus ya udah sih kita ceritain aja semuanya begitu. Kalau untuk produser ditanya mau? Beda. Dia produser beda penyidik sih. Tapi kayak kalau produser mungkin lebih ke formalitasnya ya, administrasi segala macam. Kalau saya kan lebih ke kreatifnya gitu kan. Menurut Bang ini bisa membantu penyelidikan? Mudah-mudahan. Karena tadi juga dikasih lihat ada yang CCTV itu. Kan ternyata bukan CCTV gitu. Ternyata emang orang lagi kita lagi syuting direkam gitu. Nah itu yang dijadiin CCTV, jadi hoax lah gitu, disebar-sebar CCTV. Ya saya konfirmasi, oh ini yang kita lagi syuting. Ini juga cerita dikasih. Ya, mereka mempertanyakan itu dan semoga membantu lah. Berarti sebagian memang hasil CCTV itu hoax ya? Yang dikasih lihat tadi ke saya sih, ya hoax. Ya, karena itu dari hasil syuting kita. Karena kan bisa kelihatan kan jaketnya kan beda tuh kan. Terus ada lampu gitu kan, nih pasti lampu di situ. Tapi ada juga yang beda dari yang dikasih untuk hasil. Yang dikasih itu ke saya sih nggak ada. Yang di saya tuh yang hasil syuting semua. Jadi dari orang dari ngevideoin gitu.